Hamzah Haris dan juga Puan Emarina Kamal. Dan paling penting sekali, walaupun ada ramai-ramai kat sini, tidak ada bintang-bintang big stage, tak jadi big stage. Sekali lagi tepukan paling kurung dan kita persilakan ke 10-10 bintang big stage. Kau semua-semua laju. Terus ambil tempat kat tengah-tengah. Kita nak bergambar, berfotografi bersama dengan dia. Ya Allah, muda-muda lagi. Rasa tua sangat. Okay. Kita ada Syafiq, kita ada Arif Barat, kita ada Tajul, kita ada Syafiq Farhan, kita ada Arif Anwar, kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza, kita ada Faizal Tahir. Kita ada semua sekali untuk malam anda mulai 5 Ogos akan lebih awesome dan kembali bertenaga dengan Astro Ria. Okay, kita susun. Squeeze yourself. Phone ada dengan saya. Kita gambar dengan ni dulu. Okey, laki kita ala-ala duduk antara dua sujud. Yes. Okey, sekejap eh. Saya turun dulu. Sebab saya ni dalam gambar macam ni, siapa? Saya kesepi dulu. Allahu Akbar. Okey. Okey, kejap. Jatuh ke Baby Shima je. Oh yes, kita ada big stage. Okey, hero-hero boleh selalu pegang big stage. Kejap lagi kita akan pegang TikTok pula. Ha? Baby Shima dah masuk tadi? Alright. Okay, memang power-power sebagaimana Vivo Nex AI powered flagship. Dan memang sempoi-sempoi sebagaimana trend yang telah diset up oleh TikTok Malaysia. Mereka akan bersama-sama bermula 5 Ogos yang akan diacarakan oleh Alif Sata dan juga Sherry Al-Haddad yang akan menjadi juri tetap Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Faizal Tahir dan juga juri undangan yang akan kita umumkan setiap minggu. Dan kita ada 5 hero-hero big stage lelaki dan juga 5 heroine big stage yang akan berentap bermula 5 Ogos ini seperti yang dimaklumkan oleh Manza. Okey semua, saya bebe-bebe ni sementara nak tunggu anda semua bergambar. Okey, 100% ditentukan kedudukan oleh juri profesional dan fasa kedua baru ditentukan berdasarkan undian online di TikTok untuk bottom 3 dan mungkin ada yang akan meninggalkan pentas big stage sebermulanya. Yeah? Peserta. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada kepada penaja-penaja. Kita persilakan juri dan peserta. Oh, selfie. Mana phone tadi? Phone ni. Okey, someone mungkin Afiq Syazwan boleh pegang untuk selfie beramai-ramai. Kita selfie bersama dengan telefon pintar Vivo 1234. Dah, okey. Alright. Okey, so kita up dari sini je. Oh yes. Nasiblah dia orang ni biasa dengan telefon pintar Vivo. So boleh tangkap gambar pun memang cantik. Nak pula menggunakan Vivo Nex AI powered flagship. Tanya pula big stage, ya Allah sempurna hidup. Alright, thank you so much. Okay, kali ni kita nak buat untuk meletup. Kita akan silakan Sherry untuk dekat tengah. Sherry dengan Alif Sata kat tengah-tengah untuk sebut big stage memang meletup. Okay, Sherry dengan Alif Sata kat tengah-tengah. Okay, yang lain semua ada kat belakang untuk sama-sama buat gaya big stage memang meletup. Alright, ready? Big stage memang meletup. Meletup, ya. Alright. Okay, semua. Alright. Okay, kat belakang sana Haris Anwar ya semua. Ready? Okay. Semua tahu, big stage memang meletup. Ramai-ramai, eh? And 3, 2... Saksikan big stage memang meletup! Okay, ini B+. Kita nak bagi A solid lagi sekali. Yang belakang, big stage consistent. Kena semangat sikit. Okay, one more take. And 3, 2... Saksikan big stage memang meletup! Huh? Alright, okay. Alright, thank you so much everyone. Kita persilakan contestant dan juga juri tetap. Contestant dan juga juri tetap untuk kekal di pentas utama. Silakan. Contestant dan juga lelaki macam biasa, 5 dekat bawah, perempuan 5 dekat belakang. Kita buka ruang untuk Faizal Tahir dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza di tengah-tengah antara lelaki dan perempuan. Yes.
Okey, boleh. Okey, Tok T dan juga FT boleh dekat tengah-tengah. Tajuk ke sana sikit lagi. Alright. Okey, man. Next year. Okey, okay. Thank you. Okey, alright. Okey. Ada? Okey. Nama saya Virus daripada Berita Harian. Okey, Virus. Okay. Nak tanya, Astro dah banyak program-program sebegini. Kenapa tak dikembangkan program sedia ada? Dan kenapa mengucapkan program baru? Dan kalau kita tengok, Big Stage ni ibarat GV untuk golongan baru. Mungkin boleh terangkan ini. Okey, itu soalan yang baik. Sebab dia berkait rapat dengan reason kenapa kita buat Big Stage. Pertama, bila kita lihat perkembangan muzik semasa, sememangnya bila kita buat AF dulu, auditionnya berlainan. Kita pergi on ground, kita cari bakat, kita letakkan mereka dalam akademi. Fasa sekarang amat berbeza sekarang. Almost impossible untuk kita buat perkara macam tu disebabkan dunia digital. Dunia digital dia accelerate bakat. Tetapi acceleration of that bakat tu kadang-kadang kita tidak terkejar. Bila kita lihat adanya satu gap, bila apabila mereka ramai lagi sekarang ni peminat-peminat, juga ramai peminat yang baru, penerimaan kuasa peminat sekarang adalah pada bakat-bakat online. Bila banyak permintaan daripada peminat, tapi kita juga merasakan mereka masih lagi tidak bersedia untuk berada di atas pentas yang besar. Jadinya bila kita lihat faktor-faktor sebegitu, fasa yang berlaku sekarang, perlunya pertemuan bakat dunia digital dengan bakat dengan televisyen. Sebab kita pertemukan industri-industri players, bakat-bakat industri untuk berada bersama dalam program ini. Hopefully mereka akan berkongsi pengalaman, ilmu. Sebab kita kena akui, Astro kita perlu kekal relevan dengan peminat baru. Banyak yang kita boleh belajar daripada bakat-bakat digital. Tetapi lebih banyak juga bakat-bakat digital boleh belajar dengan orang-orang industri. Hopefully Big Stage boleh memberikan platform ini. Okay, Manza tadi Manza cakap apa ni, dari sudut undian apa ni, keputusan setiap minggu dinilai oleh 100% juri untuk minggu pertama dan kemudiannya diserahkan kepada penonton sepenuhnya. Setiap minggu penjurian fasa pertama, maknanya setiap minggu akan ada dua proses lah, dua fasa. Setiap minggu 100% juri akan menentukan sampai kita tahu siapa bottom 3. Tetapi apabila bottom 3, kita akan pergi kepada undian di dalam TikTok. So undian dalam TikTok akan menentukan siapa yang akan mara ke minggu hadapan. So maknanya setiap minggu pada akhir rancangan akan diumumkan top bottom 3. So the next week akan diumumkan siapa keluar dan start. Tak, minggu yang sama juga. So kita akan persembahkan inilah hasil daripada pencurian bottom 3. Dan apabila bottom 3 kita dah dapat daripada juri, tugas juri selesai, kita akan ambil undian daripada online. Okey, mungkin kita boleh bagi contoh Manza. Okey, Datuk Sri Sriliza, Faizal Tahir dan juga X dah bagi ranking 1 hingga 10. Jadi kedudukan 8, 9 dan 10 adalah bottom 3 dan ini akan ditentukan oleh undian tertinggi TikTok. Maknanya siapa yang paling rendah, kedudukan mungkin yang 10 tersingkir, mungkin kedudukan yang ketujuh yang tersingkir, ya? Dan itulah sehingga minggu separuh akhir. Tengok juri tetap dia, kita pun gigil. Terima kasih, insyaAllah. It's good because Astro managed to get these two big names dan ada credibility yang sangat tinggi dalam industri kan. Cuma saya nak tanya juri macam Dato' Sri dan juga Faizal sendiri,
adakah Dato' Sri dan Faizal mengikuti perkembangan BBNU, especially peserta-peserta kita, dan dalam melihat program ini, apa yang Dato' Sri dan Faizal mahukan dan apa yang membuatkan Dato' Sri dan Faizal setuju untuk menjurikan adik-adik yang dirasakan berbakat ini? Okay. Tok T boleh mula dulu. Alright, saya jawab dulu. Okay, soalan tadi, saya dah pernah lihat persembahan mereka. Ada, saya lihat persembahan mereka di YouTube, di Smule dan beberapa platform yang mereka pernah perform. Tapi saya merasakan memang sebenarnya ini adalah satu platform yang sangat bagus untuk budak-budak baru nak up. So sekarang senang nak panggil budak-budak baru nak up, kan? Mereka mempunyai minat yang tinggi. Ada separuhnya, saya tengok background dia memang tahu guru muzik, mengajar muzik, dan ada pernah pergi pertandingan dan sebagainya. Ada yang pernah ada rakam single. Jadi mereka dah ada persediaan untuk jadi seorang artis. Tinggal lagi berikan mereka pentas yang besar untuk mereka buktikan kebolehan mereka untuk diri lebih jauh lagi dalam industri muzik. That's why Big Stage ni memang betul lah kena dengan nama dia, pentas besar. Dan mereka kena perlu menggunakan kesempatan yang diberikan ini sebaik mungkin. Itu je yang perlu mereka lakukan untuk membuktikan bahawa mereka bukan sekadar penyanyi-penyanyi pendatang baru yang sonok-sonok, tapi mereka adalah serius dalam music industry ini. So saya sebagai pemain seni boleh katakan teruja untuk menyaksikan persamaan mereka. Kerana saya teringat zaman saya baru-baru nak jadi artis, macam itulah. Kita kalau boleh ada kesempatan yang diberikan ni, pentas yang besar, kita nak buat yang terbaik. Jadi jangan sia-siakan peluang yang diberikan oleh pihak Astro. So FT mungkin nak tambah? Mengapa bersetuju dengan Big Stage dan menjurikan mereka? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Astro, pihak production Big Stage, sudi memanggil saya dan Dato' Sri Siti. Sekali lagi bekerjasama dalam satu program yang pada saya something yang very refreshing konsepnya. Dan terima kasih kepada media semua hadir. Thank you for supporting this from the start, day one. Alhamdulillah, thank you. Kenapa saya terima tawaran ni? Pertama sekali, I'm going to be very honest. Bayarannya bagus. Jadi, kalau kita ambil, takkan nak tipu. Okay, Alhamdulillah. Masih good transparent. Yeah. You gotta be transparent. Bayarannya berbaloi, okay. On a serious note. Saya rasa bila diorang explain kepada saya konsep program ni, it's something refreshing. Something yang baru. Dan kita sedar dalam zaman teknologi yang sangat laju, yang kita pun tak terikut kadang-kadang. Dulu semua sibuk dengan mula-mula YouTube, and then there was Twitter and Instagram, and then now there's TikTok, sebelum tak ada Smule. It's incredible lah the pace of technology. Dan saya rasa bukan benda ni juga satu platform untuk saya dan Dato' Sri Siti yang mungkin dah lama dalam industri untuk belajar juga tentang benda-benda baru ni yang kadang-kadang kita pun tak terikut. You know, macam kalau tak pasal anak-anak muda, mungkin saya tak tahu Smule tu apa benda, TikTok tu apa benda. So it's not just about contestant yang belajar daripada saya dan Dato' Sri. I think sama-sama kita belajar, and we are also trying to understand the industry yang memang sentiasa berubah. Dia punya pattern marketing, pattern. Sekarang ni terlalu senang untuk orang jadi artis because there are so many platforms. Nyanyi, upload kat YouTube, upload kat Smule, upload kat TikTok, upload kat whatever, Instagram, whatever, semua dah boleh buat. But kadang-kadang kita tak ada penapisan tu sebab dah terlalu banyak. So saya rasa ini batch penyanyi-penyanyi yang dah memang ada dalam industri, tapi we want to help them to reach that next level. Mungkin bukan hanya sekadar famous di social media, tapi kita nak mereka juga tahu tentang music industry ni bukan hanya sekadar upload and then dapat komen yang best, dapat likes dan banyak. It's not all about that. Yeah. Sebab saya rasa mereka harus faham yang peranan penyanyi tu lebih besar sebenarnya dalam industri ni. Mungkin saya rasa mereka dah kena sedia maklum bahawa sekarang adalah pentas yang sebenar. Yang selama ni dia menyanyi dekat Smule ke apa, itu mungkin mereka nak berkongsi bakat. Tapi nak nyanyi betul-betul dekat pentas ni. Tunjuklah tu kalau nak serius.
Bila mendengar komen Faizal dan juga Dato' Sri, saya rasa yelah, kalau AF mungkin komen tu akan lapik-lapik, yelah budak baru nak belajar, kita nak didik. Tapi bila cara Faizal dan Dato' Sri terangkan ni, saya rasakan peserta akan berdepan dengan komen yang mungkin agak keras this time, dan harapan tu lagi tinggi sebab dari apa yang diterangkan Faizal dan Dato' Sri, rasa mereka ni dah ada platform, mereka dah biasa nyanyi dah semua, so mereka perlu mungkin Faizal dan Dato' Sri. Okay, kalau saya, orang tahu karakter saya macam mana, nak garang tu mungkin dengan cara saya lah. Faizal tahu macam sekarang. Okay, sorry sebab saya pernah marah. Okay, saya tegas sikit lah. Tegas tu dalam cara saya lah macam mana orang kenal. Cuma kita mungkin macam, ya betul Rudy cakap, kita perlu ambil perkara-perkara yang detail dah sekarang. Kalau dulu kita boleh lepas lah, okay, takpelah, baru nak belajar, baru nak cikgu nak ajar vokal. Tapi sekarang lebih detail sikit lagi kan. Kalau nak kata saya dan Datuk Sri akan bagi komen yang pedas tu, mungkin kami tak boleh lawan komen ada nampak mami happy ke apa. Itu benchmark kita lah kan. So, saya rasa saya dan Datuk Sri akan melepasi benchmark tu. Tak adalah semacam tu sekali. But saya rasa this is more about macam Datuk Sri cakap tadi, kita nak belajar sama-sama. And I think kalau komen pun komen tegas lah, tegas, tak adalah nak marah ke apa ke, because rasa ni mereka pun di sini untuk belajar. Tapi saya harap saya tak akan nangis lah. Dia sama ada juri nangis atau yang belakang tu yang menangis tu tak datang lebih depan. Okay. Tak boleh kau nak marah macam tu sebab tak biasa kan. Okay. Tapi kalau betul Tok Ti marah, rezeki kata orang. Betul tak? Alright, so kita nak tengok ada 8 minggu, mungkin ada 1 minggu Tok Ti naik hantu. Kita kena tengok bisnis tak lama lagi. Jadi soalan komen dia tu, dia punya judging dia tu sensible lah. Orang kata maksudnya logic lah. Kalau kita nak tegur pun at least komen tu yang membina lah. Bukan untuk bagi orang tu rasa tak bagus ke apa lah. I think that's what we want to show. Saya pun cuba untuk komen untuk mengajar. Maknanya kita ajar dia balik. Sebenarnya di silap wajah ni, apa yang sebenarnya dia belajar, apa yang sebenarnya dia buat. So, mana komen yang memberi ilmu, membina. Maksudnya kalau kau datang kita pun salah pun nyanyinya begini, sudah tak akan nyanyikanlah. InsyaAllah. Kita cuba insyaAllah. Kita dapat dengar juga lah. Itu nanti dia deal payment dengan Istro lain. Okay, alright. Jadi soalan seterusnya barangkali. Wah, memang panjang yang berbicara tentang juri ni. Okay, seterusnya. Fiza dari. Ya, Pak. Macam yang kita nampak, barisan juri memang dah membesar, mantap kan. Jadi, mungkin ramai kita tanya, kalau kita dah ada dua nama juri yang sangat hebat dan mantap, kenapa kita perlu ada undian melalui online? So basically, kenapa untuk Big Stage ni kita masih kekalkan penjurian dan also undian online? Sebab I think in this digital world, kita tak boleh nak ketepikan terus fan. They are here because of the fans juga kan. So basically, tapi menang kata, walaupun ada dua pengundian iaitu dari juri dan online, kita masih, the main point is still bakat yang dijurikan apa tu dengan pelan penjurian. Tapi popularity tu datang kemudian, which is follows, that's why ada kan dua stage tu lah. So I think everyone knows yang fan is there, and untuk jadi a better performance, you need bakat and also popularity. Okay, jadi ada soalan lagi, soalan tambahan daripada rakan-rakan media. Sudir, ya, sila. Assalamualaikum, saya Sudirman dari Metro. Nak tanya nama Z. Daripada melihat kepada 10 peserta tadi, mungkin ada yang peminat belum kenal dan ada yang pernah kenal. Okay, kenapa dan nama Big Stage, kenapa bukan peserta daripada BBNU yang orang dah kenal sedia ada? Untuk lebih komplit, orang katakan. Jadi kita kena realize juga keberadaan mereka dalam program ni. Mereka ada different aspiration. Diorang ada aspirasi, cita-cita yang berbeza. Ada yang sudah ada nama, ada yang ada bakat, ada merupakan cikgu vokal, dah cuba banyak kali tapi tidak mendapat tempat. Most of them ada label mereka. Jadi kita bila lihat dan kita panggil mereka untuk audition, kita melihat
apa passion mereka, apa story mereka, apa aspirasi mereka. So dengan adanya aspirasi-aspirasi diorang yang berbeza-beza, so cerita dan juga perjalanan mereka akan berbeza. So ada 2-3 orang yang memang dah popular pun, mereka akan bertanya kenapa perlu. Tapi disebabkan sifat terbuka mereka untuk berada di atas pentas, untuk berada dan terbuka untuk dikritik, menjadi bahan kritikan, dan juri akan menjadi very critical kepada mereka, dia membuktikan mental mereka bersedia untuk sesuatu yang lebih besar. Kita lihat colours dan perjuangan mereka yang berbeza, itu menambahkan lagi sisi big stage yang agak berbeza lagi. Tak, sendiri tanya sebuah bahan dia tak datang. Okey, itu sebab bila kita audition juga, kita melihat kepada apa yang mereka ingin capai, aspirasi mereka. Maknanya siapa yang datang, mereka punya cita-cita yang untuk pergi lebih jauh. Oh, jemput juga nak saya faham. I think to just add on to question Sundia tadi, basically kita memang jemput semua. So basically untuk siapa yang views dia lebih daripada 500, kita jemput. Ada antaranya yang datang untuk audition seperti Sukia Suhaimi and also Aiman Kino. Tapi malangnya schedule diorang lah, because I think diorang pun dah famous sangat. So schedule diorang agak terbatas sikit untuk masuk. Apa kita ada 10 lagi yang lain, insyaAllah boleh jaga cinta dengan mereka. Dari segi kesinambungannya, apa lepas habis ni, apa yang ditawarkan untuk mereka dan apa habuan yang nanti, ataupun akan habis macam tu juga macam mana? I think we are planning sikit sebab diorang semua dah ada label masing-masing. So kami ada perancangan untuk buat single untuk mereka yang finalist. Yeah. I think and also kita tak adalah mengharapkan big stage habis di sini. So kita mengharapkan berseason-season of big stage. So hopefully dengan adanya platform ni, ramai lagi orang di luar sana yang ingin mendapatkan record. Sebab again macam I think Dato' Sri dengan Michael Tahir pun dah mention pasal nak jadi artis sekarang macam senang. Upload je, ada views, boleh jadi artis. But I think to be better and also untuk maintain dalam industri, dia kena ada a big push. Which sekarang ni big stage kita adakan syllabus yang mereka akan ikut. Hopefully they learn something from this stage. So there will be one ultimate winner atau macam mana? Ada nombor satu, nombor dua? Kita ada nombor satu, nombor dua, nombor tiga dan nombor lima. Jadi bila dah ada big stage ni, dah tak adalah kan? I think nervous lah soalannya. I think sekarang ni sebab last year kita ada AF Megastar, I think we decided to pull a hold on AF. Sebab I think lepas AF Megastar, kita kena ada nafas baru untuk AF. So untuk sekarang ni kita pull a hold for a while. Soalan seterusnya, bagaimana format setiap minggu, adakah lagu pemilihan daripada produksi ataupun pelajar pada bintang-bintang itu sendiri? Kita hanya tentukan tema, selebihnya pemilihan lagu, bagaimana mereka sampaikan, itu terpulang kepada mereka. Macam Dato' Sri Siti bagitahu dan Faizal bagitahu. Jadi artis senang untuk berkarya di atas pentas, itulah satu benda yang kita perlu lihat tadi. Mana no boleh. Kalau mereka pilih lagu itu no ada di batas stage, insyaAllah. Soalan seterusnya, okay. Alright, so ini last word daripada Puan Barina daripada Bursa Raya Suria. Okay, terutama sekali nak mengucap terima kasih kepada pihak media dan pihak rakan-rakan artis yang hadir dan press conference hari ini. Terima kasih kepada kita punya penaja Vivo dan TikTok, dan juga kepada rakan-rakan radio rasmi, radio digital dan lain-lain. I think hopefully big stage boleh memberi satu lagi nafas baru dalam industri. So and hopefully we get like dengan adanya juri-juri hebat kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Faizal Tahir, boleh bagi lagi semangat kepada semua artis-artis di luar sana. Okey, Tok Tin nak tambah apa-apa sebelum kita say goodbye? Kalau saya memang teruja untuk saksikan persembahan semua
budak-budak baru nak up ni, jangan lepaskan peluang yang terbaik ini untuk menampilkan aksi anda. Terus berusahakannya di sini, di pentas inilah anda akan buktikan sama ada anda nak terus jadi seorang superstar ataupun sekadar satu musim saja. So, lakukan yang terbaiklah. Saya excited, saya nak melihat juga bakat mereka. Ya, Abang Superman? Any last word? Tak ada apa-apa sangat pun. Just terima kasih dari segi kepada ISCO, kepada pihak production, Big Stage, kepada media, semua yang datang support. Keep on supporting. Saya seronok sebab seronok nak tengok orang perform untuk saya sebab itu saya perform orang. So, saya excited untuk itulah. So, insyaAllah, I will give my contribution, sumbangan yang mampu saya bagi untuk hopefully dapat memberi satu benda lain untuk industri muzik kita, insyaAllah. Okay. Baiklah, sekali lagi itu cakap berbanyak-banyak terima kasih. Paling utama sekali kepada rakan-rakan media kerana anda, kami masih berada di sini, Big Stage berada di sini, dan insyaAllah kita sebarkan, hebarkan segala-gala yang indah mengenai Big Stage kerana banyak